Halo. Hari ini kita mau yang pertama kita motong kain dulu ya. Soalnya kan ini ada yang order kain per warna, dia minta tuh 4 meter. Lah, dalam satu seri ada 5 warna, jadi 4 kali 5 lah. Itu nanti kita siapin dulu. Habis itu kita mau ngerjain ini, kita mau bikin baju anak Manuhara ya, model Manuhara. Kalau di dewasa namanya Manuhara, di anak-anak apa ya, kita sebutnya sama aja. Jadi modelnya cuma kotak kotak, tapi nanti tengahnya itu ada kolornya, jadi modelnya jadi gini. Dan nanti kita mau produksi itu yang baju anaknya, tapi pakai kain yang nggak bisa jadi daster dewasa atau pakaian dewasa, kita buatnya jadi pakaian anak, jadi bukan daster daster sambung gitu. Bukan, kita sebenarnya juga pengen diproduksi daster sambung, cuma kitanya bingung gimana cara nyambungnya ya, kecil kecil ini. Kalau kita sambung sambung kayaknya capek ya, gitu. Kasian yang jahit. Udah, kita lanjut sampai kita lanjut motong kain dulu ya buat pesanan. Ya, ini sekarang kita mau apa? Jaring kainnya. Kan kemarin kan pesannya kan 4 meter ya. 4 meter kan ini sampai sini kan 1 meter. Nah, 1 meter berarti kita kaliin 4. Sebelumnya kita siapin warnanya dulu. Kita pernah itu beberapa kali itu ada yang beli kain gini, tapi warnanya kedobel. Joran kuning biru, ada satu warna lagi ya sih, joran kuning biru, satunya itu merah. Nah, empat kain ini kita jaring dulu per 4 meteran. Ini udah selesai. Jaring-jaring kainnya. Nah, sekarang kita mau ngerjain yang baju anaknya. Nah, ini pelanya kayak gini, kelihatan nggak? Pokoknya kayak gini, jadi nanti di pas cuan ini nanti kan kolor, jadi nanti modelnya itu keikat kolor, jadi udah kayak ada atasan ada bawahan, karena cuma kita pakai kolor ya, ini depan belakang gini. Nah, tadi kan kita pakai kain yang nggak pakai ya tadi, kain nggak pakai, kita panjangnya sendiri sih belum pernah ukur ya. Dia nanti kainnya itu berapa meternya, tak perlu dulu ya. Tikus pakai kainnya itu 65 senti itu buat kainnya. Nah, itu nanti 65 kan turun, jadi kita pakai lebarnya 65 senti, jadi ikutin ini ya, ini 65 senti, nanti terus ke bawahnya itu dia ngikutin lebar kainnya. Lebar kain dari pabrik kan 115 110. Nah, tapi patokannya itu 110 pun udah muat buat bikin satu baju anak. Jadi satu baju anak ini butuhin kain 60 cm ya, 60 cm atau 65 tadi, segitulah. Nah, itu buat ya baju anak ini. Nah, nanti kita jaring kainnya. Sebelumnya aku mau itu dulu, kainnya tuh udah tak sendiri-sendiri sebelumnya, mana yang muat mana yang enggak. Nah, ntar tak ambil. Nah, segini kainan
Ini kan ada yang udah tak meter sebetulnya. Jadi 0,58. Tadi butuhnya 60 cm. Ini kemungkinan masih bisa jadi sih. Masih bisa jadi kalau nggak ada sablon yang cacat atau potongannya itu harusnya lurus, kadang-kadang nyoek gini. Nah, itu bisa nggak jadi. Nah, contoh sablon cacat tadi. Ini sablon cacat namanya. Nah, sablon cacat. Jadi harusnya itu warna warni gini, tapi ini malah warnanya nggak rata, itu maksudnya reject sih, cacat. Nanti pun kalau kita produksi, kita jadi, nah, pakai kain kayak gini nanti ini kayak itunya barang reject, jadi harganya nanti di bawah harga yang biasanya kita jual normal seperti itu. Tapi kadang-kadang juga banyak sih yang nyari si yang reject itu ya, dan juga saya buat apa gitu, mungkin bisa mereka pakai sendiri sih, biasanya gitu sih, pakai sendiri gitu. Jadi kalau yang mereka ambil buat dijual lagi, kadang-kadang mereka cari yang benar-benar sempurna. Sudah, lanjut kita nempelin kainnya ke sana. Tak time lapse lagi ya. Kan tadi kan ke bawahnya itu nggak nyampe 115 ya. Ini kan kepanjangannya 115 nih. Buat ngakalin biar si putih ini nggak bagian yang nggak ke sablon ini apa? Enggak kepake, kita tembaknya dari bawah. Kita tembak dari sini, harusnya aman. Nah, ini apa? Ya, kalau kita manfaatin perca gini, sebenarnya pengerjaannya itu lebih lama karena ini kan ada sisa kain segini. Nah, ini harus dipotong sih, biar nanti jadinya itu sama semua ukurannya. Oke, lanjut. Ada juga kendala kayak gini. Yang namanya kain kan masih ada meterannya. Meteran tuh kadang-kadang dari pabrik langsung tuh di kayak di spidol. Ini gak tahu sih, dia tuh bisa hilang atau enggak waktu dicuci, tapi kalau biasanya ngambil amannya, ini gak tak pakai bagian ini, nanti kita potong aja. Nah, kita gak pakai bagian ini, biar aman aja ya. Daripada nanti gak hilang dicuci, kita kena komplain, repot juga. Lanjut lagi. Akhirnya udah selesai ini, jadi segini, ratusan piece ini kayaknya. Stok HP ini yang habis, kainnya yang muat, ini yang kain nggak muat ya. Nanti kalau misal kalian ada ide-ide mau bikin apa ya, kain kira-kira lebar segini 10-20 cm lebarnya, tapi kalau ke bawahnya itu masih 1
115 cm. Nah ini tak jepit-jepit dulu kayaknya biar gak pada lari kan. Dijepit, jepit-jepit lah, nanti diturunin terus digambar, baru itu proses potong. Oke, tak jepit-jepit dulu. Tak turunin, tinggal digambar pola aja sih. Tak gambar pola ini, kalau gini belakang, gini depan, simple. Seperti biasa kita gambarnya pakai ballpoint. Oke, lanjut ya. Nih, ini udah tak gambarin. Aku bahannya nih. Oh, tinggal dipotong. Tinggal makan. Nah, ini buka puasa. Gini. Ini leher, lengan. Nih, jadi yang nggak tak kasih tahu. Dia panjang itu sebenarnya nggak butuh utuh sih. Ini masih sisa segini. Ini sekitar berapa senti ya? Kalian kira-kira sendiri loh. Jadi cukup. Lumayan. Lanjut ke proses potong. Oke. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Nanti lengannya itu dia ikut ini. Ini kan agak mencolok ini lengan. Nanti di sini nanti udah kolor, jadi udah keikat. Begitulah kanan kiri nanti jadi model kayak model manuhara kalau di dater-dater dewasa. Nggak tahu ini ada berapa piece. Nah, oke, sekian dulu, lanjut.